Wah, collab Mobile Legends dan Attack on Titan. Ayo buruan gacan sekarang. Jangan lupa dicatat nih guys, ada 2 fase event top up. Udah ada 3 karakter yang pastinya efeknya gak kaleng-kaleng cuy. Top up diamondnya udah pasti dong di @mypie.diamond. Kenapa harus di sini? Karena udah terjamin aman 100%, proses cepat, harga juga murah. Kalian bisa top up langsung di website mypiediamond.com atau hubungi kontak tertera ya guys. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue tuh bakal main, tapi caranya tuh agak sedikit unik ya. Jadi kemarin banget tuh ada yang komen, dia tuh memberikan saran konten seperti gue akan mainin satu hero, tapi gue gak akan nyebut namanya. Jadi ini tuh semacam challenge, gue gak boleh nyebutin nama hero gua, hero yang gue pake. Atau mungkin maksud dia ini kayak semua hero-nya kali ya. Gue gak ngerti juga nih ya guys ya. Nah pokoknya ya, ya kita nggak tahu deh, maksudnya gue mau ngapain hero apa, kita bakal langsung main aja guys. Lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu, hatiku hancurkan. Gue mau pick nenek ini nggak ya guys? Ini hero nya nenek kan guys? Should I? Walah weh, ya udah weh. Udah ada ngepick nenek yang lain, tapi ini sekarang bukan nenek-nenek lagi sih. Walah weh, ada si bencong loh. Lecau nih malah. Kayaknya gua bakal pake ini deh, elf ini. Eh, lah. Hah? Oh, XP guys. Kita pakai janda. Wah, ini mah gampang nyebutnya ini guys. Ini mah janda. Wah, janda woy. Nah, wah, ini kan enak. Gua teh pakai janda. Tutup berkata yang sempurna, tak sebaik yang kukira. Kita pakai skin Downing ya guys ya. Walawe, walawe, walawe. Gua kayaknya harus bikin sebutan nama gitu gak sih? Ya gak apa-apa lah, kita gak usah banyak nyebut-nyebutin hero. Kita mainin hero kita aja guys, janda pride. Musuh kita adalah, ini sebutannya apa ya guys? Apa? Aduh, apa ya guys yang kayak satu kata aja biar. Lah, malah nama dia yang janda, buset dah. Oh, lah kok dia gak ngelawan gua dah? Itu si yang nicknya janda. Iya, yang janda lu apa gua? Bejir dah. Wah, oh ternyata yang ini guys. Ternyata si robot ini guys lawan gua guys. Namanya Tarax. Sini lu Tarax. Alah si Tarax sini guys. Gua kalau bingung gua sebut namanya aja lah udah. Yang penting gua nggak nyebutin hero-nya dah. Bejir, bejir. Sini lu, woi. Alamak, Tarax robot ini agak ngeselin ya guys. Dia ngejoning gua guys. Aduh macam-macam lu ya sama janda. Oke, kita heal dulu, langsung beli buku saja. Gua kira tuh si ini, si janda ini yang bakal ngelawan gua gitu. Ternyata si robot-robot ini guys, yang aneh banget ini guys. Si... Lah begitu dong, flicker anjir. Setakut itu lu lawan janda langsung flicker. Weh, takut lu ya. Iya, iya. Wah, parah banget itu guys, skill satunya menarik gitu. Kesel banget gua teh. By the way, siapa yang barusan first blood? Walah weh, ternyata si ini tadi si Gibran guys, ya kan? Itu si Kim Jong Un itu yang Gibran itu kan? Kita joining aja guys, si robot-robot tolol ini guys. Wah, sinilah at least. Ah, kesel banget gua. Bejir dah. Eh demi apapun dia ngeselin banget guys. Gua pulang dulu deh. Sumpah ngeselin banget anjir. Kenapa sih? Dia kayak di situ-situ doang. Gua kesel. Ayo gendut. Nah, kan kalau ini biasanya disebutnya gendut nih. Parah banget ya guys ya. Atau om aja deh, om. Om aja ya. Gendut mah terlalu sarkas, terlalu kasar, gak boleh. Soalnya gua juga gendut. Om aja guys, nih om. Kalau ini robot juga. Yang mana robot jadinya? Astaga, ini siapa ya kita nyebutnya ya? Apa ya? Aduh ya Allah, gue bingung banget. Apa ya? Bingung banget, anjir.
kalau ini, ya ini Gibran ya, ini Gibran. Anjir ngakak banget. Kita cicil-cicil aja terus, gak apa-apa guys. Sebenarnya gue kurang suka ya pakai Esme lawannya ini. Lah, astaga, woi, kalian bisa hitung berapa kali gue melakukan kesalahan menyebutkan. Tapi ini beneran challenge-nya susah banget. Kalian juga kalau nyelin kayak gini, gue yakin nih susah banget. Lah, kenapa ini si robot ini guys? Lah, udah ada lagi anjir flickernya. Sini lo, ciao nih mala. Nantangin janda sih, ahayu. Bro, kalau Esme mah gampang nyebutnya janda. Kalau yang lain kagak ada sebutannya, kayak gimana gue? Franco tuh yang paling enak tuh. Kayak om kalau enggak, astaga malah gue sebut lagi. Udah, gue capek banget anjir dah nih. Ini challenge-nya mematikan banget menurut gue teh. Ya Allah. Enggak apa-apa deh, gue akan tetap berusaha ya. Namanya ini challenge. Kalau gagal juga ya udah, terus mau gimana? Terus gue mau menyudahi gameplaynya kan enggak. Jadi ya sudah. Kalau ini yang MM kita ini, astagfirullah, nicknya kasar banget, gak boleh gitu bang. Ini kita sebut saja Ireng ya. Kalau soalnya nggak ada yang Ireng yang satu lagi itu guys, jadi kita sebutnya ini Ireng. Soalnya di sini cuma ada satu Ireng. Ini Ireng, ini robot. Sebenarnya mereka ini kayak setengah robot gitu ya guys. Sini lo, panikan banget sih. Flicker duluan, ulti duluan. Ayo hook om. Ya Allah om. Om sumpah om yang bener napa om? Ya elah om. Hook alamak apa sih? Gak usah lah kau pakai om lagi. Itu om itu hiraku itu. Ayo anjir ngeselin banget sih. Alah. Sumpah om, sumpah ngapain terus ngapain diem di situ kalau kagak di hook buat apa? Om tolol ini guys. Aduh. Wah, ayo kita guys datengin di sini guys. Nampaknya rame, ada si banci, bancinya mana? Ya Allah. Ini aja deh nih, otot besi, walaupun nicknya janda, otot besi lu dah. Oh, jangan guys, jangan deket-deket. Sumpah ngeselin banget. Oh, ya udah kita hajar aja nih si robot ini. Weh, lu kira lu bisa kabur? Enggak bro, tidak bisa. Kamu mau kemana? Ini juga otot besi mau kemana bang? Gak usah dipakai ya, execute-nya sayang. Double kill, ini lagi kecoa nih, kecoa. Weh, lecau nih mah. Ayo boy. Gue harus banget nih, gue masuk nih ngejar kecoa demi kecoa seorang. Astaga malah jadi kecoa beneran. Aduh, mana kecoanya guys? Kecoanya dalam badannya. Astaga flicker, astaga ampun dah. Gua gak akan melepas. Mana guys si kecoanya? Guys, tahun ah. Aduh, ya ampun, untung aja. Banci sini banci. Wah, gak jadi dah coy. Eh, tapi gak apa-apa, rame guys. Kita banyak ally. Oke, nice banget ini kita sebut saja robot juga lah. Udah gue bingung banget nyebutnya apaan. Aduh, ini robot yang satu lagi nih. Aduh, nge-push dia guys. Gue lupa lagi lane gue di mana anjir lah. Alawe, lecau nih malah ya. Papa, kita kan hajar dia guys, tenang saja. Kita push lane kita dulu deh. Kita kasih paham guys. Ya ayah hayu, ya hayu. Mana nih? Pada takutkah sudah melawan janda-janda ini? Gak berani kah? Mana tuh? Apa ya guys sebutan yang agak unik dikit? Selain robot sama nickname dia. Oh ini aja dah, Kang Sembur api. Tapi kepanjangan ya kan, makanya gue kayak pengen nyari yang satu kata doang. Biar gak, udahlah. Aduh gue, ya nice banget. Oke, gue gak usah rotasi. Karena si omnya udah ngehook. Apa sih sini weh. Alamak, robot cupu banget sih. Aduh sumpah ngeselin banget, demi apapun keluar kayak lu pengecut banget nih. Kang Sembur ini guys. Tapi kayaknya lu tetap gak akan selamat sih kata gue. Tekan, ini mah the power of janda. Iya.
Ya, tadi itu guys, Popo meneriakin gue dari luar. Lu lagi ngonten kah? Gitu katanya. Iya, kata gue teh. Aduh, ini lagi janda yang satu lagi nih. Udah, kita jangan ngehit dia guys. Kita ngehit towernya aja. Nah, oke, okay, nice. Ini janda. Iya, yeah, ini masih otot besi sosokan banget. Weh, gak seru lu ada ulti. Tapi gak apa-apa, hajar terus ya. Levelnya beda jauh soalnya guys. Kayak dia gak akan bisa nge-ini. Ini malah dibayuan ini orang. Gak ini ya, pantang menyerah banget ya. Ini mah the power of janda ya guys ya. Iya, ini mah XP laner andalan gua banget ya. Pokoknya apa ya, sebenarnya XP laner andalan gua tuh ada 3. Ya cewek semua pastinya, dan itu semuanya ada magicnya. Kalau gak Silva, enggak. Oke, untung belum lengkap gua nyebut namanya. Kalau gak yang kemarin punya skin Valentine baru. Weh, bentar. Terus si itu. Weh, kena anjir. Aduh gue lupa itu nyebutnya si, oh adeknya Lancelot sama ini sama janda. Nah itu pokoknya hero-hero XP gue banget deh. XP gue banget tuh weh. Ya Allah kepencet demi apapun. Aduh ya ampun guys, ini kalau lihat game banget gue juga takut soalnya tuh Hanabi. Oke tapi gak apa-apa sih ya guys ya, no problem because astaga, gue nyebutin lagi tuh itu hero namanya. Udah deh, gue capek banget. Ya Allah, gue kayak gue udah berusaha sebisa gue. Mana nih tadi kecoanya, guys? Di sini kah? Gak ada. Wah, cepet banget hilangnya. Ya ampun. Oke, kita kesini aja ngejar si banci ini. Dan juga si cewek ninja ini, guys. Ngejar cewek ninja gak tuh? Musuhnya Kagura deh. Ah, tetep aja panjang banget ya nyebutnya. Gue males, cuy. Cobain ya. Bukan. Astaga, gue ditahan dong. Ya, mati dah gue. Gue ditahan, anjir, di tower, cok. Cok, sumpah tolongin gue dong. Oke, gue selamat. Untung ada om nih, ikut nakut-nakutin. Nih, kecoa, ayo om. Om, sumpah om, please. Nih, janda nih. Aduh, mak. Alamak, sini kau. Majuin gua. Sini, gua lawanin, gua jabanin. Sini. Ah, gak berani kan lu. Kita pancing keluar dulu, guys. Weh, sini. Tuh, ini kita datang skill 2 execute. Astaga, ya Allah. Aduh, guys, tenang dulu, habis ini ulti mati sih dia nih. Nah, gini caranya. Ya elah, itu kan gampang banget emang mah kalau pakai janda mah. Wah, di recall-recallin sama om cuy. Kasian juga nih, udah jadi musuh Kagura. Tapi sebenarnya hero kesayangan gue juga sih. Ya tadi gue sebenarnya pengen pick MM, cuman ya udah karena udah ada yang ngepick ya udah kan gue kayak ngisi yang kosong aja dah. Gue kalau challenge begini mah bebas dah. Alasan gue beli Blade Armor ya biar itu tuh si musuh Kagura itu guys legendary dong. Walah, gak nge-kill cok. Weh, ini robot ngapain nih? Robot yang mana aja deh, robot. Lecau nih malah. Wah, ini easy banget guys, sumpah. Boleh se-easy ini coy. Walah, weh, nebe tower coy. Kita clear dulu coy. Wah, gila ini easy banget coy. Bersama janda kita berjaya. Bersama janda kita berjaya guys. Ya, sebenarnya gue males ya lawan robot yang ini nih. Robot penyembur api ini gue kayak males banget. Soalnya emang apa ya? Sini. Ayo, gak mati ya. Oke, nice banget. Nice. Wah, ini ada si banci-banci ini, guys. Wah, guys. Guys, oh my God. Am I gonna die? No, of course. No. Nobody can kill me, yeah, of course, there's no one, ya. Kita cari darah dulu, guys. Walawek, ini kayaknya kita MPP sih, ajas. Gak tau juga, deng. Pede aja dulu. Wah, astaga, ini Lancelot namanya baik. Ampun dah Hanabi, ya ampun. Enak banget itu, ya ampun. Hanabi, nak, anakku Hanabi, nak. Nak, tobat, nak. Kita pulang dulu ya, nak. Astaga, gue kesebut nama lagi tadi ya. Gue tuh kayak sadarnya tuh. Udah lah. Kayak
di kadang tuh gue kayak ingin menyerah, tapi kayak gue masih ingin berjuang untuk kayak masih untuk tidak nyebutin lagi ya. Jadi sebenarnya challenge ini tuh masih belum berhasil. Maybe someday I will remake. Karena ya guys, susah banget anjir, susah banget. Karena ya kan namanya juga naluri guys, gak bisa kita teh udah terbiasa nyebutnya. Wah nih guys, guys, ini guys, ayo guys. Andainya sejak awal. Nih Hanabinya nih, aduh kan, aduh ini sakit banget. Wah sakit banget. Wah sakit banget. Guys, guys, gua harus beli apa ya, guys? Aduh, malah gua kebeli Queen Wings. Aduh. Nah, nih kecoa nih. Hanabi. Wah, nice, dapat 2, guys. Ini dapat 3 nih. Nice banget. Oke, nice ya. Aduh, gua Hanabi. Aduh, kan kesebut lagi. Ah, ya ampun. Aduh, ah, aduh masa gua mati. Oke, rata, nice banget. Sumpah itu hero yang ninja satu itu beneran susah banget itu guys. Aduh dari tadi gue kayak berapa kali tuh nyebutnya dia doang. Karena dia yang paling gue gregetin kan. Jadi gue paling gue kita recall dulu guys. Nah recall dulu coy. Anjay. Gila sih bersama janda kita berjaya guys. Udah pokoknya challenge-nya gagal bodo amat. Yang penting gue menikmati gamenya. Susah bejir tapi ya udah. Andainya sejak awal. Wih, ini si ininya cuma nge-like kita guys. Anjay. Tuh, kita nih sebagai XP laner tuh damage kita tuh paling tinggi guys ya. Yoi. Oke, sekian, wassalam ya. Sudah, dah. Ya, dah, bye, sekian, bah. Gue gak tau mau apa lagi.